حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. وكانت هذه القصة درسا لموسى ليتواضع. Jadi kisah ini artinya kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir adalah merupakan pelajaran dan pelajaran yang paling penting. Liyatawadha'a liyata'allama at-tawadhu'a, supaya Nabi Musa belajar lagi bagaimana merendahkan hati, bagaimana andap asor, bagaimana tawadhu, waliya arifa, dan juga supaya pelajaran ini juga tujuannya supaya Nabi Musa tahu anna hunaka man ya'lamu aktsara minhu, supaya dia tahu ada orang yang lebih banyak tahu dari dia. Ya, persoalannya karena dia merasa dialah yang paling tahu dan dia kurang tawadhu. Dari perwatakannya memang kurang tawadhu. Wongnya berdegilan, keras, main hantam aja gitu. Iya, sekali gebuki mati. Ubek mati ukurannya. Mike Tyson malah kapapannya kan. Iya. Nabi Musa kok ya? Potong. Oh, Samson, Samun, iya. Samun, potong meter. Samun itu 4 meter gitu. Bahkan Nabi Adam mah dadanya pitung hasta. Nabi Musa saja yang tidak tawadhu dikasih pelajaran. Apa maning? Itu juga makan lagi ya. Wong bakal nggak tahu aja kan nyemengit kan. Nyetil dan nikah. Iya. Tang tang teng teng kayak pinter-pintera dewek kan kah. Selalu merendahkan orang. Tapi kepribadian yang kurang begitu menyenangkan, yang keras begitu. Kok kenapa dipilih jadi rasul? Ya memang gak ada yang lain yang layak untuk menghadapi Fir'aun, ya kudu macam kenen, kudu ngakas maning kan mah. Iya bareng sama wah lama nak hidup kesini kun nambah disentak ngelumpruk ini ke. Iya. Ya memang sebetulnya hanya kekurangan itulah lalu ditambah oleh Nabi Khidir kan gitu, masalah kerohaniannya. Nah itulah semacam itu. Jadi kita bicara tentang pelajaran yang penting supaya Nabi Musa belajar tawadhu dan supaya Nabi Musa tahu bahwa wa fauqa kulli dzil ilmin alim, ada orang yang lebih tahu lagi. Dan memang tidak terlalu sulit ya, orang tidak tahu perasaannya tahu itu banyak sekali, tapi juga kadang-kadang ada orang yang tahu tapi dia tidak merasa tahu. Ada anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir, ya kan? Nabi Musa marah-marah kan? Karena Nabi Musa tidak tahu. Oh, maksudnya. Setelah itu kan diterangkan, ini bapaknya orang soleh, anaknya ini bakal jadi bajingan. Daripada nyiksa orang tuanya, saya bunuh aja. Saya pernah beli kepaten anak. Siapa yang pernah anaknya mati? Anak beli kan? Saya pernah dua anak tuh mati. Nah wis, nangis boleh. Lamona tak terangkan, kun ku sengaja dipateni karena bocokku gerapan nyiksa sampean kon ya. Terima kasih boleh. Nangis aku patang bulan gini. Ketua ning anaknya. Ya karena beli paham kan. Ya wis kena enden de paham bae kaya-kaya mah bagus aku tu mati sekon bae kawis. Lamon sira duwe rabe blesak. Dibuang ning Gusti Allah, dipeganti sing bagus yang ayub gelem boleh. Gusti ketuan besar aku. Ya kan beli paham. Ya beli paham barengan lah.
Lah iya seperti itu. Ini Tarjana kan pernah ditinggal mati oleh istrinya kan? Kalau saya menafsirkannya gini, istrinya Tarjana mati itu karena sudah dianggap lulus oleh Allah. Sudah lulus. Wes, nunggu maning, balik, lulus, wes. Kayak ana wong wadon, dalu pengen dole jodoh. Umure wis 29. Wis lampu kuning iki 29. Ya, kok 29 wis lampu kuning gini kan. Bakal wis 35 kan lampu abang kan ki. Bakal 40 kan mati kabeh lampune. Iya. Pedonga. Peselawat dan selawat sallallahu alaihi Muhammad belum pulih wis dina. 40 dina bari puasa. Iya kan? Sehingga artinya bahwa puasanya juga orang haid kan tidak diwajibkan puasa kan. Berarti kalau di luar puasa sunnah, sah nggak puasa sunnahnya? Yang nggak sah kan, simpelnya mah puasa. Dari ketika di suci ya sebagai sunnah, kalau sudah dari haji ya puasa sekedar beli mangan baik kan mah. Akhirnya datang ke sini mengadukan tabrak mobil. Dari Jambi Singgai ke Jambi Jodoh, dari Jambi tabrak mobil aja kan. Yang boleh paham sih. Ternyata akhir apa? Kawin kalau si nabrak ya. Saking melasnya. Ternyata siapa? Dokter. Dari gelembi sih udah ditabrak dingin. Ya emang caranya harus begitu. Ya tugel mah beli mengretak BK. Ya karena dia dokter, jadi diopeni, difasilitasi, di kelas VIP ya. Sampai tekan ditulangi, rupanya dileng-teleng buat saya ayu, dokternya demen akhirnya dikawin terus. Tapi kan kita sehari-hari kan melihat seperti itu. Sehari-hari kita mengalami hal semacam itu. Ya. Walakin alladzina utul basaira. Tetapi orang-orang yang punya hati nurani, orang yang punya basirah, ya'rifuna annahu, dia tahu bahwa sayakunu laha daurun. Dia akan tahu bahwa itu pasti ada perannya nanti seketika. Ana gunane. Daurun itu ana gunane, ada perannya. Li'anna kulla satrin fi malhamatil wujud lahu ma'na. Karena setiap satu baris dalam sejarah perjuangan kehidupan ini, malhamah itu bentuk syair yang isinya tentang perjuangan ya. Sejarah perjuangan ini lahu makna, pasti ada maknanya. Al-muhim an na'rifa kaifa naqra'u bil 'uquli wal basair. Yang penting kita harus tahu bagaimana membaca dengan pikiran. Wal basair, dan membaca dengan hati. La bil uyuni, tidak dengan mata. Yang penting bagaimana kita belajar membaca dengan membaca dengan logika dan membaca dengan hati. Tidak hanya dengan mata. Mata memendelik, tapi langkah ketip-ketip arane mata peda. Iya. Ya, beli paham. Wa kaifa narallah fi sijilli af'alihi. Dan kita harus dapat membaca bagaimana kita melihat Allah dalam agenda perbuatannya. Bisa mengerti. Untuk apa? Kalau belum tahu, katakan belum tahu, menunggu bukti yang lain. Sehingga kadang-kadang setelah peristiwa itu selesai sempurna, baru kita bisa mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Sampai ketika kita dikasih sakit oleh Allah. Juga kalau kita tahu bahwa itu ada hikmahnya dan ada perannya di kemudian hari, Anda tidak akan pernah menyesal dapat sakit kok. Kalau Nabi Yusuf tahu bahwa dia dibuang ke dalam sumur di tanah yang jauh di padang pasir oleh saudara-saudara sebapak lain ibu itu, tentu dia akan meratapi nasibnya, iya kan?
itu kan satu sinopsis, ya, skenario dalam satu cerita, ya harus dibuang dulu. Nanti diambil oleh pedagang, lalu dijual ke pasar, suruh jadi budak dulu. Terus harus digodain oleh majikannya dulu, harus masuk penjara dulu. Nantinya dia bakal menjadi bendahara negara. Kan begitu persoalannya. Ketika kita sering membaca perjalanan hidup manusia, apa yang bakal terjadi, bisa kita mulai dari sejak dalam bentuk embrio, masih dalam bentuk janin dalam perut ibu. Ake bayi ke singa cilik njerwetan gusik samboke kin. Sadina jero boke muta-muta bae. Sawise gede ke dipentuki jemboke. Dari kehamilannya yang muda, tidak ada rasa sakit, lahirannya lancar. Begitu lahir juga orang tua rezekinya semakin lancar. Memang dipersiapkan dia bakal menjadi tokoh besar. Coba ya kamu membaca peristiwa-peristiwa yang pernah kamu lalui dulu sampai sekarang. Ketemu gak hikmahnya apa? Saya ketipu uangnya sekian ratus juta oleh orang, menyelamatkan orang. Kalau seandainya Nabi Khidir mencuri uang saya untuk menolong orang yang oleh Allah ingin diselamatkan, rela gak saya? Ya gak usah diambil Nabi Khidir lagi, ya sudah ikhlasin aja sih. Pokoknya kudu memang konon. Ada perannya enggak saya ketipu tuh? Ya ada, mengapa tidak? Dan saya yang tahu, Anda enggak tahu. Kalau saya tidak tahu mungkin saya menyesal. Karena saya tahu saya enggak menyesal kok. Ya apa ya? Memang dalam kehidupan kita banyak rahasia yang sesungguhnya kalau kita bisa membaca dengan logika, membaca dengan pikiran, membaca dengan hati, saya kira akan bisa dijawab semuanya. Cuman kebanyakan kan membaca dengan mata, melolong, memantai ke orang paham-paham. Membaca dengan hati, bukan baca dalam hati. Wa kaifa naro asaro yadaihi ala makhlukatihi. Dan kita juga belajar bagaimana kita melihat peninggalan kedua tangannya. Artinya kekuasaan Allah. Bukan Allah tangannya dua ya, artinya kedua tangannya itu artinya kekuasaan Allah lah. Ala makhlukatihi, terhadap makhluk-makhluknya. Ini dalam Al-Qur'annya pada kesimpulannya setelah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard qala subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Maksudnya Allah, semua yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Lamok saya gunain dulu. Anak ngomakane manusia ngerti boleh, supaya wong dagang obat lamoknya laris, pedagang begone tapi pada mati kena daun berdarah, ya lumayan nggak nyuda penduduk boleh, lama langsir pacarnya kan gelis kebak dunia, lamon wong wadon layuran salamot kabe, tuli umur 100 tahun kabe, langka keramat jati sing terbalik, langka tsunami, kaya 100 tahun kemudian saya kira wong Indonesia mati ngadeg kabeh gitu. Ora bisa dodok sing kepake manusa. Ya itulah wa kaifa na'rifu ma wara'a dhahir al-mubtazal. Bagaimana kita bisa mengetahui di balik berbagai macam kejadian-kejadian yang kelihatannya sangat sederhana, al-mubtazal, yang sangat sana sing gampang pisan dil hawadisi, terhadap berbagai peristiwa. Oh, gampang banget sih. Oh, sangat sederhana sekali sih. Wa kaifa nafuddu syifra as-sirriyah, dari bagaimana kita membaca sandi yang rahasia itu. Allati kutiba biha, yang ditulis dengan huruf sandi itu. Kita mungkin melihatnya ini huruf apa sih? Tumpang tindih langkah maknanya, ya tidak ada maknanya karena kamu gak bisa baca. Kalau yang bisa baca huruf sandi, ada maknanya enggak? Ya, bahkan itu informasi yang sangat penting sekali. Apapun yang namanya penting sekali, itu pasti sifatnya terbatas atau paling tidak rahasia. Yang bisa tahu ya sedikit. Allati kutkataba biha kitabul aqdar, yang ditulis oleh
kitab takdir itu. Kullu hadzil amsilah, kullu hadzihi amsilatun li ru'yatil ma'qul. Apa itu? Li ru'yatil uqul wal basair wal afham. Ini semua adalah perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh mengenai bagaimana membaca dengan akal, membaca dengan jiwa, dan membaca dengan pemahaman-pemahaman. Yang saya maksudkan begini, ya goblogeku kenemanan pisan. Uang meneliti satu, apakah pohon, apakah buah-buahan, apakah dedaunan, melalui penghayatan bertahun-tahun, diuji coba, ya, dieksperimenkan, dicoba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, sampai akhirnya berhasil, daun ini bisa untuk mengobati penyakit anu. Hasil temuannya itu mendapatkan hak paten. Ya kan gitu? Dia menghasilkan uang banyak. Ilmunya itu ditulis dan tulisannya dicetak dan bukunya dijual. Hasil kerja keras seorang manusia menemukan sesuatu yang sangat berguna. Sira kari macane be kebeli gelem goblok beli. Jadi apa-apa sira. Ya minimal kalau kamu tidak jadi produsen, jadi konsumen lah. Wis kari tuku be kadri murah kan buku zaman kin mah be kejan bagaimana. Tulis diwaca kah? Ya beli tuku beli maca beli beru. Ya artinya kan kari Imam Syafi'i bengen belajar kan nunggang onta teklak tek lu berbulan-bulan luru guru mane dada durung ana percetakan nulis sawengi-wengi sira kari jet-jet prat-prat-prat langsung sprint tret prrr. Yang lebih menyedihkan lagi malah ada orang yang mengharamkan komputer kan goblok bikin alasannya karena menampilkan situs-situs yang tidak bermoral. Kari komputer gue pada kore alam dunia tempatnya telembuk yana masjid yana pesantren anak cira milih man dipilih ya garapan main judi ana ngadu jago ana garapan sodako ana jaria ana kari milih bahaji. Makanya kita melihat tantangan semacam itu jawabannya bukan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum, itu tidak efektif. Merubah pola, merubah sistem, merubah kurikulum pendidikan yang mengarah kepada mendidik anak membangun kepribadian, bukan hanya nilai-nilai kognitif yang disampaikan, yang dibikin sehingga si anak itu bisa memilih sendiri mana yang bermanfaat untuk dirinya, mana yang merugikan dirinya. Silakan anak punya kecerdasan memilih. Wa hadza hadzu ulil albab min ru'yatillah. Inilah keberuntungan, keistimewaan para ulil albab dari melihat Allah itu. Itulah keistimewaannya para aulia, para ulil albab, ya para intelektual yang mampu bisa melihat Allah. Wahyaru atu azarihi, yaitu melihat ciptaan-ciptaannya, ya jejak-jejaknya, wastishfafi hikmatihi, dan berusaha untuk memahami hikmatnya, wal fahmi anu, dan memahaminya, mengerti, paham, dan sebagainya. Itu adalah ulil albab, orang-orang yang punya kecerdasan, ya orang-orang yang punya kecerdasan bisa membaca. Apakah hikmahnya air Asia terjatuh? Karena di balik itu Allah ingin memperbaiki sistem penerbangan di Indonesia yang seperti itu. Maka harus ada yang dikorbankan dulu. Di sini semua orang menggugat. Sampai tiap hari Metro TV dan TV One terus memunculkan itu. Ternyata di dalamnya baru terbuka ada pelanggaran peranggalan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah.
Itu hikmahnya. Mereka dikorbankan oleh Allah untuk memperbaiki kita. Jadi kita nanya, ya alhamdulillah kan gitu. Ya semuanya terjadi. Peristiwa-peristiwa sejarah semacam itu. Sampai dicoretnya 7 kalimat dalam Piagam Jakarta. Juga ada hikmahnya. Jadi artinya cobalah kita membaca secara global. Jangan melihat dari sudut pandang yang sempit itu, bahwa tidak ada sesuatu kecuali ada hikmahnya. Dalam permainan domino saja, main gaplek saja, setiap kartu yang di gaplek ya, bukan domino, main gaplek, kita berdua, satu pasang dengan lawan berdua. Jangan dikira teman itu salah timpe gitu. Kenapa tidak mau menghabiskan kartu 6? Karena sudah habis, hanya tinggal 1, 6, 6, 5 sama balak 6, balak liok. Jadi ketika ditimpe 6-nya itu dengan 5, 6, itu bukan saking bodohnya, sengaja biar balak liok yang ada pada lawannya itu kebebeng, ngerti belum? Ya kita majuara no. Padahal kalau dia lepaskan saja pasti keluar 5-6 tuh, karena setelah itu kan pasti balak liok keluar. Ya karena dia mencari nilainya bukan persampoldanya. Nanti ketika selesai akan dihitung berapa poin kemenangan balak liok, kan berarti 12. Apa mending lamun poldane balak liok, wak lenger sidake. Bisa ngedek na sawah. Ya, as the game, hanya sebagai game, bukan sebagai judi saya mah.